كوميتاس باكستان سفرتي كالواقع. Selamat pagi Kang Debi, salam lestari. Ya, selamat pagi. Boleh ngobrol-ngobrol nih Kang tentang komunitas kapal. Oh ya boleh, gimana? Ya, apa sih Kang komunitas kapal itu? Komunitas kapal itu komunitas pecinta pencipta alam dan lingkungan. Ya. Artinya di dalam komunitas ini bagaimana para SDM-nya bisa menjadi orang-orang yang mencintai, yang menciptakan alam, peduli terhadap sosial juga. Mau nanya juga Kang, awal mula didirikannya komunitas kapal itu dari kapan Kang? Komunitas kapal kebetulan kami dirikan pada tanggal 10 Februari 2018 tepatnya. Apa sih Kang tujuan dari didirikannya komunitas kapal itu? Pertama memang bagaimana para SDM atau anggota di kapal ini menjadi orang-orang yang memang secara sosialnya baik. Makanya dari tujuan atau program kapal sendiri bukan hanya mendaki, tapi bagaimana di sini kita melakukan bimbingan jasmani dan rohaninya juga buat para anggotanya. Ya, tadi yang tadi Kang ya, ada kegiatan apa aja nih Kang di komunitas kapal itu selain naik gunung? Kalau untuk kegiatan di komunitas kapal ini selain naik gunung, ada juga kita melakukan bakti sosial yang sifatnya kita bareng-bareng pengumpulan dana untuk membantu sesama. Jadi nanti kita bagikan. Iya Kang. Sudah ada berapa anggota dan cabang dari komunitas ini Kang? Kebetulan kalau untuk anggota aktif dulu. Kalau untuk anggota aktif ini sekarang baru 78 orang. Kalau untuk aktif, kalau yang sama simpatisannya totalah belum aktif penuh sekitar 110 orang di Bandung gitu Kang ya. Di Bandung. Nah kalau untuk cabangnya sendiri kita ini baru ada 3. Tiga di Bandung, di Sumedang, dan kebetulan hari ini kita mau ada peresmian untuk cabang di Bandung Timur. Tepatnya di daerah mana Kang itu? Di Bandung Timur, tepatnya di Nagreg. Nagreg. Secara segmennya ini kebetulan anak-anak SMA semua. Ya, anak-anak pelajar ya. Betul, pelajar. Bagaimana sih Kang, Akang bisa merangkul ya dari berbagai kalangan mungkin ya kapal itu Kang ya? Betul. Ya bagaimana caranya merangkul kepada anak-anak ya taro di anak-anak pelajar, ada mahasiswa, ada juga kalangan umum. Bagaimana Akang merangkul itu semua? Ya gini ya, kalau berbicara itu kapal sendiri sebetulnya dulu berawalnya dari anak-anak yang di jalanan. Sebetulnya kita dulu ada program bagaimana membuat lingkungan menjadi lebih baik. Berawal dari anak-anak jalanan, ya maaf ngomong sebelumnya, ketika berbicara jalanan biasanya ada yang negatif. Mereka biasanya suka ada yang minum-minuman keras. Nah dari itu kita bagaimana bisa menterapi itu. Kita lakukan coba dengan lari pagi, terus lari siang, terus sampai renang. Dilihat efeknya kurang efektif. Dengan itu, nah kita coba melakukan pendakian. Nah kebetulan dengan ketika melakukan pendakian sampai ada yang muntah-muntah.
saya juga sempat kaget waktu itu, tapi ternyata setelah muntah mereka lebih segar. Nah otomatis ternyata efek muntah itu dari racun yang selama ini mereka makan atau mereka minum akibat dari minum-minuman keras itu mungkin ya Kang ya. Betul. Nah semenjak dari itu kita programkan tiap bulan. Nah alhamdulillah sampai sekarang kapal berjalan tiap akhir bulan tepatnya suka melakukan pendakian. Nah makin kesini makin meluas secara segmen, tidak hanya anak jalanan tetapi juga sekarang sudah mulai masuki anak pelajar, bahkan mahasiswa kita juga alhamdulillah bekerja sama dengan Impala di satu salah satu universitas di Bandung, tempatnya universitas Timik. Kita sudah bekerja sama dengan Impala di sana dan sekarang kapal mudah-mudahan makin berkembang. Amin Kang. Ya ini Kang ada beberapa pertanyaan lagi. Apa sih Kang syarat-syarat untuk masuk anggota kapal ini? Kalau untuk syaratnya itu sendiri sebetulnya tidak terlalu rumit. Mau laki-laki, mau perempuan, batasan minimal usia itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP di mana kita biar bisa bimbingnya. Kedua, harus mau mengisi formulir. Formulir biodata pribadi dan di sana juga ada harus ada tanda tangan izin orang tua. Tujuan orang tua sendiri mengetahui bahwa anaknya itu bergabung komunitas kami. Paling untuk syarat yang pertama itu aja. Untuk kalangan umum mungkin langsung isi formulir mungkin Kang ya. Ya, kalau untuk umum betul tadi kalau yang untuk izin orang tua biasanya ditekankan khusus untuk pelajar dan mungkin, mahasiswa. Ya. Kalau yang umum tinggal isi formulir. Kemudian nanti kita ada ngobrol-ngobrol. Gitu. Berarti untuk sekarang masih membuka untuk umum ya Kang ya untuk masuk anggota. Kebetulan di 2 bulan ini September Oktober ya. Iya. September sekarang kita lagi buka untuk anggota baru open recruitment. Jadi ya sekalian aja ya bagi teman-teman yang mau gabung apa bisa menghubungi ke nomor kami dan bisa kalau mau main bisa main ke kantor sekretariatnya di Jalan Apa. Ya. Baik Kang. Ya sekarang lagi ada di Gunung Maya nih Kang. Nah kebetulan sekarang kita lagi di Gunung Mandalawangi. Oh Mandalawangi ya. Nagreg. Nagreg ya. Keren. Ya gimana kesan-kesannya Kang? Ya kemarin alhamdulillah agak menarik ya. Kebetulan kita bawa anggota baru juga ke sini sekalian mau peresmian dan ada anak SMP juga yang perempuan meskipun di jalan agak tersendat-sendat tapi kita dorong akhirnya sampai ke puncak. Ini teman-temannya lagi pada ngumpul. Oke. Siap. Ya nanti sekalian kita ikuti sesi acara peresmian. Sekarang nanti ada upacara. Nah, jangan lupa tonton terus dan jangan lupa subscribe. Oke, Kang, terima kasih Kang bincang-bincangnya. Semoga komunitas kapal ini semakin sukses, semakin jaya dan semakin banyak bertambah anggotanya Kang. Amin. Terima kasih Kang Debi. Oh, ya. Sama-sama. Halo Jima, halo Map. Halo. Ya. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Bagus sekali saya pikir. Bagus sekali. Ya. Kami bahagia bisa datang ke sini sama teman-teman baru. Ya. Ya, bagaimana tidur Anda malam? Tadi malam dingin. Ya, dingin sekali ya. Dingin sekali ya. Oke. Okay. Cukup saya pikir ya. Ya, masih lumayan. Apa yang Anda rasakan setelah mendaki gunung bersama komunitas kami? Masakan
Enak-enak masakannya. Ya. Makan apa aja? Nasi dan asin, asin, nyobain sambal. Enak. Iya, enak sekali. Ya, kenapa Anda mau bersedia ke Bandung untuk ikut mendaki bersama komunitas kami? Dan lucu. Orang baik dan lucu. Siapa yang lucu di sini? Ya, biar senang-senang banyak. Biar senang-senang ya, banyak ya. Ya, ini suka bercanda. Ya, itu komunitas komunitas jaga. Indah sekali ya. Terima kasih. Ya. Boleh kasih pendapat tentang komunitas kami, komunitas kapal ya, kapal komunitas pecinta pencipta alam dan lingkungan. Boleh kasih pendapat tentang komunitas kami. Ya, jadi Anda merasakan bahwa di sini itu Anda dianggap sebagai saudara. Iya. Ya. Oke, Jema, belajar bahasa Sunda juga ya kemarin ya? Iya. Apa yang Anda ketahui tentang bahasa Sunda? Ada yang tahu bahasa Sunda? Sedikit aja, apa aja? Iya, hatur nuhun. Hatur nuhun. Lagi, ya, kacau untuk sehat. Bahasa Indonesia belum bisa ya. Kalau saya menanyakan kumaha damang, alhamdulillah damang. Alhamdulillah damang. Oke. Oke, Miss Jema sama Miss Mev, apakah Anda tertarik lagi untuk nanti ikut bareng bersama kami atas selanjutnya? Oh ya. Ya, oke, siap. Oke. Terima kasih Miss Mev sama Miss Jema. Ya, selalu sukses untuk pendidikannya, selalu sehat, selalu dikasih kelancaran. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Miss, oke. Yuk, mari.